Ketika Sunan Kudus menunaikan ibadah haji, penguasa Arab mengadakan sayembara yang berhasil melenyapkan wabah penyakit akan diberi hadiah besar. Suatu hari, Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit di negeri ini?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau dengan doa saja, kami sudah puluhan kali mencobanya." "Saya mengerti, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabul," ujar Sunan Kudus. "Apa kekurangan mereka?" tanya sang amir. "Anda sendiri," kata Sunan Kudus. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas," ujar Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan. Secara khusus Sunan Kudus pun berdoa. Atas izin Allah, dalam tempo singkat, wabah penyakit itu hilang seketika. Bahkan orang yang sakit secara mendadak langsung sembuh. Wallahu a'lam.